Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang siapa ya di akhir Desember tahun 2021 di antara 12 zodiak yang akan mendapatkan rezeki nomplok ya. Rezeki nomplok itu bisa berupa uang, bisa ketemu dengan teman lama, bisa juga dengan dapat hadiah dari pacar, teman, pasangan hidup, dikasih motor, mobil, atau mungkin dari transaksi jual beli itu banyak yang order, atau mungkin Anda dimintai tolong seseorang lalu dikasih uang, atau Anda ditraktir minum dan sebagainya ya. Jadi rezeki nomplok itu tidak hanya sebatas uang ya. Jadi rezeki nomplok itu banyak hal yang intinya membuat Anda bahagia ya. Bisa aja rezeki nomplok itu berupa Anda ketemu dengan jodoh Anda, atau mungkin Anda ketemu dengan mantan Anda yang Anda sayangi ya. Jadi kita akan coba readingkan di antara 12 zodiak ini siapa yang dapat rezeki nomplok di akhir Desember tahun 2021 ya. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan, berarti Anda dukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya. Kita coba akan readingkan siapa di antara 12 zodiak ini yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir Desember tahun 2021 atau di penghujung pergantian tahun ya. Dan seperti biasa, nanti jangan spoiler atau setelah melihat atau menonton video ini lalu Anda menulis zodiak-zodiak yang keluar di kolom komentar, jangan ya. Biarkan teman-teman nonton sendiri biar seru dan biar asik, dan informasinya tidak sepotong-sepotong ya. Kita acak-acak dulu kartunya. Kita ambilkan satu kartu. Kartu yang muncul seperti ini, kartu ini adalah gambaran dari orang yang punya ambisi yang sangat tinggi sekali ya. Ambisi untuk merubah kehidupan dia yang lebih baik, ambisi untuk mencapai cita-cita, ambisi untuk menduduki sebuah jabatan yang lebih tinggi, ambisi untuk mendapatkan kekasih yang dia idamkan, ambisi untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, ambisi untuk menjadi pemenang, ambisi untuk meningkatkan derajat status ekonomi sosialnya dia. Terus orang ini adalah tipikal pekerja keras. Dia adalah orang yang pekerja keras, dari bangun dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Itu dia akan lakukan sampai tujuannya, targetnya itu tercapai. Orang ini tidak suka mengeluh. Dia selalu menambah wawasan, ilmu, pengetahuan. Terus dia selalu update ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dia inginkan atau ingin dia capai. Jiwa bisnisnya juga kuat sekali ya orang ini. Kebanyakan dia akan sangat sukses dalam berbisnis. Terus orang ini juga sangat gampang sukses karena karakter-karakter yang ada dalam dirinya itu membuat kesuksesan itu mudah diraihnya. Apalagi dia orangnya suka belajar, suka mendengar, suka apa itu mencari pengalaman ya, mendengarkan pengalaman dari orang yang sukses atau yang gagal gitu ya. Ketika dia mendengarkan pengalaman dari orang gagal, biar tidak gagal gimana, kalau sukses gimana, sukses gimana ya. Terus orang ini juga selalu menghargai waktu ya. Jadi waktunya tidak dibuang, waktunya selalu bermanfaat ya. Istilahnya orang itu time is money ya. Waktu adalah uang ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu zodiak Scorpio ya. Ya, ini adalah zodiak Scorpio yang kemungkinan besar di akhir tahun 2021 ini akan mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki nomplok ini bisa aja berupa uang, dan besar kecilnya uang itu bisa aja ya kecil, bisa juga sedengan, atau mungkin
sangat besar sekali yang membuat dia bisa kaya raya, bisa juga, atau mungkin bisa juga dia ketemu dengan jodohnya, terus bisa juga dia bisnisnya itu banyak ordernya, orderan di akhir tahun ini, bisa juga ya. Lanjutkan ya, untuk kita acak lagi untuk mengambil kartu yang kedua, siapa di antara 12 zodiak ini yang akan mendapatkan rezeki nomplok di akhir Desember tahun 2021 ya. Jangan lupa untuk like jempolnya dan jangan spoiler ya. Kita acak dulu dan kita ambilkan siapa zodiak yang akan muncul ya. Mungkin ini adalah zodiak kamu yang beruntung mendapatkan rezeki nomplok. Kartu yang muncul seperti ini, kartu ini adalah gambaran dari orang yang sangat perhatian ya, perhatian terhadap dirinya sendiri, terus perhatian terhadap keluarganya, perhatian terhadap pacarnya, dia juga sangat perhatian juga tentang kehidupannya ya, dia selalu memikirkan kehidupannya kok seperti ini, biar naik itu gimana, dia juga perhatian dengan kekasihnya, terus orang ini juga tipikal orang yang sangat mandiri, walaupun orang tuanya kaya, saudaranya itu punya kekuasaan, memiliki jabatan tinggi, dia tidak akan menggunakan hal tersebut ya. Dia cenderung ingin memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dia ingin apa yang dia lakukan itu berdasarkan hasil jerih payahnya. Terus orangnya ini juga sangat penyayang ya, penyayang dengan binatang seperti kucing, atau mungkin kalau dia suka anjing atau binatang-binatang lain, itu sangat penyayang sekali. Terus dia juga sangat sayang dengan keluarganya, teman-temannya, apalagi dengan pacarnya, walaupun pacarnya mungkin istrinya atau suaminya itu tetap sayang, karena dia selalu melihat hal-hal positif gitu ya. Terus orangnya juga tipikal orang yang sangat setia dengan pasangan, orangnya juga sangat lemah lembut, tipikalnya juga sabar gitu ya. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu zodiak Taurus ya. Zodiak Taurus ini kemungkinan besar di akhir Desember tahun 2021 ini akan mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki nomplok ini bisa juga dia mendapatkan kado istimewa dari pacarnya, pasangan hidupnya, atau mungkin dia akan ditraktir teman-temannya, atau mungkin diajak berpesta, atau mungkin bisa juga dia yang lagi nganggur dapat pekerjaan, bisa juga, atau mungkin yang belum dapat pacar, bisa juga ya. Kali ini kita akan ambilkan kartu ketiga, siapa di antara 12 zodiak ini yang akan mendapatkan rezeki nomplok ya. Jangan lupa untuk like jempolnya, mungkin ini adalah kartu Anda atau zodiak Anda ya. Kita acak-acak dulu kartunya dan kita akan ambilkan satu kartu lagi ya. Kartu yang muncul seperti ini, kartu ini adalah gambaran dari orang yang orangnya sangat suka berteman ya, dimanapun berada itu dia ingin kenal dengan orang, dimanapun berada itu dia berusaha untuk akrab dengan orang, sehingga dimanapun berada zodiak ini selalu dikenal orang. Nah, orangnya juga sangat pandai, orangnya sangat cerdas, asik nih, diajak ngobrol, asik tukar pikiran, terus orangnya juga keras kepala. Dalam arti keras kepala ini pendapat ya, bukan dalam arti keras kepala yang bodoh, bukan. Keras kepala kalau dia punya pendapat ini dia akan pertahankan. Seandainya pendapatnya dia salah, dia akan koreksi dan mengakui bahwa dia pendapatnya adalah salah. Orangnya juga pinter sekali ya, dalam berbicara itu pinter sekali, pinter ngomong, terus orangnya pandai berdebat, terus orangnya ini juga pinter sekali mempengaruhi orang lain ya. Walaupun dia nggak belajar hipnosis, tapi dia paham betul dengan karakter orang, apalagi kalau dia belajar hipnosis ya, otomatis dia akan lebih punya power ya dalam mempengaruhi orang lain ya. Orang ini juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat kuat sekali, orangnya juga sangat humble. Kalau dilihat di kartu ini yang paling mendekati yaitu zodiak Gemini. Ya, zodiak Gemini sepertinya di bulan Desember tahun 2021 ini akan mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki nomplok ini bisa juga dia ketemu dengan teman lama gitu ya, teman kuliah, teman SMA, atau mungkin dia akan ketemu dengan orang baru ya, orang baru yang punya akses untuk tujuan bisnisnya atau pekerjaannya, atau akses tentang kenalan-kenalan pejabat-pejabat tinggi, bisa juga ya. Karena rezeki nomplok itu
sangat luas sekali ya. Terkadang orang berpikir rezeki itu hanya uang, padahal banyak sekali ya. Bisa kesehatan, bisa juga dengan hal-hal lain gitu ya. Jadi kalau kita lihat di kartu ketiga, kedua, dan pertama di antara 12 zodiak ini di akhir Desember tahun 2021 ini yang akan mendapatkan rezeki nomplok ya, yaitu zodiak Scorpio, zodiak Taurus, dan Gemini. Apakah di luar zodiak ini akan mendapatkan rezeki nomplok juga, Mas? Oh, bisa juga, karena rezeki nomploknya semua orang bisa mendapatkannya. Tapi kalau dilihat di kartu ini, yang paling punya potensi yang sangat kuat dan besar sekali yaitu zodiak Scorpio, Taurus, maupun Gemini ya. Jadi kalau Anda mendapatkan rezeki nomplok walaupun kecil gitu ya, sesuai harapan, kalau itu membuat happy, disyukuri aja. Karena apa? Dengan Anda bersyukur terhadap rezeki-rezeki yang diberikan Tuhan, justru akan membuat rezeki itu akan berlipat-lipat gitu ya, membuat Anda semakin bahagia ya gitu ya. Itu aja readingan kami. Jika dirasa resonate, silakan like jempolnya. Dan setiap kali Anda menonton video ini, jangan lupa ya, di samping like jempolnya, silakan komentar positif. Jika ada pertanyaan, request, jangan lupa untuk tulis di komentar. Jika Anda mengalami sebuah pengalaman dari rezeki nomplok ini, silakan tulis di komentar ya. Dengan Anda berbagi pengalaman hal-hal yang baik, itu akan melipat gandakan rezeki Anda juga ya. Biar teman-teman itu tahu rezeki nomplok teman-teman yang lain itu yang didapatkan seperti apa ya. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Dan kami akan selalu berusaha untuk update setiap harinya. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini atau video ini, gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian readingan tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses, amin.